Halo teman-teman, gimana kabarnya? Karena hari ini suami aku lagi ada meeting, jadi aku mau jalan-jalan sendirian ke Anguillera Sabbazia. Sekitar 30-45 menit dari Roma. Kalian bisa naik taksi, naik kendaraan pribadi, ataupun naik kereta. Rumahnya lucu banget ya. Gimana kalau kita masuk ke dalam gang-gang yang kecil-kecil? Masuk ya. Hari ini aku lagi main ke daerah namanya Anguillera Sabbazia. Jadi ini ada di Volcano Lake gitu. Tempatnya bagus banget nih. Sana ada pasir-pasir hitam, banyak orang lagi berjemur. Terus panjang jalan itu ada restoran. Dan udaranya segar banget. Jadi kalau dari Roma ini sekitar 45 menit. Wow, cantik. Sayang pot bunganya kosong, nggak ada isi. Ada yang lagi kayaking, ada yang lagi berenang. Terus itu tuh, itu kayak ada pasir gitu, itu ada burung bangau. Wah, cantik ya. Kita ada satu keluarga bawa jaring, mereka kayaknya mau nangkep ikan. Bening banget loh airnya. Kita keliling, aku mau jalan sampai ke sana. Ini biasanya kalau lagi nggak covid katanya ya. Ini karena aku baru pertama kali kesini. Katanya tempat ini selalu ramai, apalagi kalau summer. Cuman ini karena covid jadinya sepi. Ada pohon olive, pohon zaitun. Kayaknya di sini banyak banget pohon zaitun. Tuh, oh ini udah terakhir nih. Ini udah terakhir dari boulevard. Terus cari yang seger-seger sambil menikmati view. Ini olive seger, bukan dari kawin, enak banget. Nah, kalau yang ini namanya Jasmine Beach. Jadi sebenarnya sih bukan laut ya, tapi ini tuh, ini kita tuh kayak di bundaran gitu, ada lake. Terus karena ini volcano jadi pasirnya hitam. Sebenarnya di sini masih banyak yang bisa dilihat, tapi karena aku datangnya udah kesorean dan kaki aku sedikit sakit, jadi aku cuman jalan keliling-keliling untuk menikmati pemandangan. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye-bye.